Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku dimana berada. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia. Jangan lupa kita bersyukur. Amin, amin, ya amin. Nih, selamat hari Minggu sahabat ya. Libur kemana aja nih hari Minggu? Ayo, nih bunda masak ayam sama suun sama jamur kuping ya, masak ayam suun jamur kuping dibungkus sama apa itu daun talas nih. Masak ayam sama jamur kuping sama apa itu suun nih, dibungkus pakai apa itu daun talas sahabat ya. Barusan begitu di steam 10 menit. Wah, pokoknya sudah jos. Enak banget itu. Tuh, ada jamur kupingnya, ada suunnya, ada daging diiris panjang-panjang. Sama ada ayamnya. Tuh, Bunda bungkusi pakai daun talas. Barusan begitu di steam 10 menit. Enggak usah lama-lama siapa ya. Nanti kalau lama-lama itu daging ayamnya itu kematangan itu atos, teman. Daging ayam itu lebih baik kurang matang itu agak bisa empuk juga. Tapi kematangan itu daging ayam itu atos. Nih ya, Bunda steam 10 menit, Bunda bungkusin ini. Wah, yilak-lak temennya, puanas yilak-lak lah pokoknya. Enak, mantap banget ini. Apa itu, bapakku suka banget ini. Ini resep dari temennya bapakku, teman. Ini resep dari temennya bapak itu, katanya mamanya pinter masak banget. Jadinya tiap dia di rumahnya temennya itu, lihat temennya mamanya temennya bapakku itu di dapur, bapakku ikut ke dapur lihat masak apa gitu. Barusan begitu sama bapakku dicateti temennya, cateti di rumah itu, nanti telepon saya katanya ini. Oh iya, boleh nyoba loh. Jadinya Bunda coba ya, alhamdulillah katanya enak banget ini. Buat makan siang nanti hari Minggu itu anak-anaknya mau kesini makan siang. Malam kemungkinan cuma hanya orang 3 yang makan malam itu. Kalau siang itu nanti orang 7. Kalau malam cuma orang 3, dikarenakan malam kan bapakku ada lomba nyanyi itu kan. Malam hari Minggu itu kan ada lomba nyanyi. Bapakku dari Cianjuri, tadinya anaknya itu yang sebagian kesininya kemarin. Kalau hari Minggunya katanya sibuk gitu. Nih. Wah, pokoknya mantap banget temen. Itu ayamnya itu Bunda itu cuma bumboni pakai biasa aja, kecap asin sama saus tiram sama cikeng bawah sama tepung maizena sama kecap asin sedikit. Kalau lebih enaknya sebenarnya bapakku ya, katanya bapakku lain kali dibumboni sate Yumi, bumbu sate itu loh Yumi ayamnya. Oh iya, lain kali nyoba bumbu sate gimana gitu teman ya. Jangan lupa ya, kalau nonton tombol subscribe-nya nyalakan lonceng biar enggak ketinggalan video Yatmi tiap pagi jam 7. Tinggalkan komen, jangan lupa like, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya. Yang Bunda ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah kasih subscribe
subscribe channel Yatmi. Yatmi ucapkan banyak terima kasih, sungguh-sungguh banyak terima kasih Bu Yatmi. Kemungkinan belum bisa hadir lain kali, entah malam entah besok Bunda hadir juga. Oke, ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian, salam semangat, jangan pantang menyerah kita. Oke, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, salam bahagia. Jangan lupa kita bersyukur, banyak syukur itu banyak rezeki. Semoga Allah memberi rezeki yang melimpah barokah. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nih, Bunda mau lanjut masak dulu sahabatnya. Ini dagingnya temennya. Ini dagingnya yang buat anu itu Bunda edisi panjang-panjang. Barusan begitu Bunda useng sama apa jamur kuping. Jamurnya kuping itu Bunda edisi juga panjang-panjang kecil-kecil. Ya, itu nanti kan kenapa jamur kuping itu aku iris gitu, karena Bunda samakan dengan suun, suunnya kan gitu-gitu segitu ya kan, jadinya Bunda samakan sama suunnya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama jam-jam cha. Jam-jam cha. Jam-jam itu lah cha. Ketres sek lengge se. Ngomong kan ha. Ha? Tak. Ha. Tinggal naik mau cuba ayo tu. Nanti tinggal suke boleh ya. Tak lah. Kayak suke kayak sini tinggal pakai.